بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang dihormati Ustaz Hadi Tayyib selaku pengerusi majlis, Yang Mulia Tengku Yusuf ahli majlis, majlis darah tumpan yang berusaha Cikia dan seluruh ahli-ahli pegawai-pegawai kaki tangan serta anak yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih pada pagi yang mulia ini memenuhi Dewan Majlis Daerah Tumpat ini dalam satu program yang diberi nama Motivasi Penunggang Motosikal Berhemah. Yang saya difahamkan penyertaannya di kalangan penunggang-penunggang motosikal andalan tumpat dengan ibu bapa masing-masing. Apabila diminta kepada saya untuk memberikan motivasi kepada penunggang-penunggang motosikal, saya tanya tajuknya tajuk apa? Tak ada tajuk bagi motivasi kepada penunggang motosikal. Saya kata nak suruh dia like kepada lah. Biasa motivasi ni, kalau motivasi kepada pelajar, nak suruh pelajar itu semakin cemerlang, semakin kuat pelajar, semakin bersungguh pelajar, supaya peperiksaan mencapai kecemerlangan. Hari ini diminta memberikan motivasi kepada penunggang-penunggang motosikal supaya berhemah agaknya. Penunggang-penunggang motosikal berhemah. Ini adalah merupakan usaha Majlis Daerah Tumpat dalam rangka untuk menyelamatkan anak-anak kita, untuk menyelamatkan pemuda-pemuda kita, bagi memastikan pemuda-pemuda kita yang mempunyai tenaga yang banyak, yang mempunyai kreativiti yang tinggi, yang mempunyai kemahuan yang sukar untuk dikawal, supaya mana semuanya berada dalam kawalan yang elok, supaya semuanya mendorong ke arah akhirnya mencapai satu kejayaan dalam kehidupan. Anak-anak yang dikasihi sekalian, oleh kerana tak ada tajuk kepada motivasi saya pada pagi ini, saya cuba letakkan satu tema, mengambil tema daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah
tidak merubah nasib sesuatu kaum itu, sehingga kaum itu sendirilah yang merubahnya. Ini adalah merupakan satu tema yang besar. Walaupun disebut dalam ayat ini dari segi sebutannya, Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum itu, sehingga kaum itu sendirilah yang merubahnya. Umum dari segi penerima ataupun umum dari segi sasarannya adalah kaum, tetapi pengajarannya dikhususkan kepada individu. Maknanya setiap individu, setiap diri kita ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah diri kita ini, sehinggalah kita sendiri yang berusaha untuk merubah diri kita ini. Adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian, kalau adik-adik hak bawa ibu bapa ni, hak ada ibu bapa, cuba pandang kepada ibu bapa kita ini dalam dewan ni, cuba tengok kepada ibu bapa. Semua ibu bapa kita ni mahukan kejayaan kepada kita. Semua ibu bapa kita ni nak tengok kita sebagai anak ni menjadi anak yang berjaya. Semua ibu bapa mahu tengok anak ni jadi berguna. Semua ibu bapa ni tak sih tengok anak dia menjadi anak yang hancur dan sebagainya. Tapi semuanya itu terpulang kepada diri anak-anak. Anak-anak inilah yang menentukan sama ada masa depan berjaya ataupun masa depannya gagal. Anak-anak inilah yang menentukan dan jaya apa. Kerana ayat yang saya baca tadi adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah maknanya berjanji dan tidak laksanakan janjinya. Janji Allah adalah merupakan janji yang benar. Maka hari ini adik-adik boleh duduk di sini dari lewat ini, boleh mikir nak jadi apa masa depan. Dan setiap apa yang kita nak jadi, dengan usaha yang kita buat, kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan beri apa yang kita nak jadi. Hak mana nak mati kerana dada, kamu ada mati. Hak mana nak mati kerana ganja, kerana benda-benda yang memabukkan, semua yang ada boleh terima dan gambar bagian itu. Manakala kita juga tengok berapa ramai orang yang berjaya kerana dia nak kepada kejayaan itu. Janji Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu sendirilah yang merubahnya. Saya tak tengok senarai pendaftaran yang ada pagi ini, tapi rata-rata yang saya lihat hari ini, adik-adik ataupun anak-anak yang ada sini ini adalah anak-anak Melayu yang beragama Islam. Jadi tema yang saya berikan itu adalah janji Allah. Tidak ada siapa pun boleh ubah, melainkan ibu bapa boleh berdoa. Tapi kalau ibu bapa berdoa supaya anak berjaya dalam peperiksaan, tiba-tiba anaknya periksa pun tak. Walaupun Tuhan yang berkuasa memberikan segala sesuatu, tapi Tuhan tak akan beri pah kepada manusia yang tak diperiksa. Walaupun Tuhan boleh buat segala sesuatu, maknanya Tuhan tidak akan berjaya kepada orang yang tak sih kepada kejayaan. Maka kejayaan ini mesti kita nak dulu. Mesti kita nak kepada kejayaan ini, kemudian menjuruskan kerja kita sebagaimana yang ditunjuk, dititah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita mencapai kejayaan ini. Senarai saya tak tengok, tapi dari segi nampak kepada anda ni, nampak mana ada ni, nampak kepada orang Melayu kan. Lagu mana boleh apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi yang begitu tinggi, berjanji dengan begitu kuat dengan kita, maknanya memberikan kejayaan kepada siapa nak berjaya, tidak merubah nasib sesuatu kaum ataupun individu tertentu, melainkan individu itulah yang ingin merubahnya. Tapi fakta yang ada dalam negara ini, adik-adik,
tidak penunggang belakang, tidak. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, saya tidak bawa statistik pada hari ini, tapi saya yakin maknanya polis selepas ini, JPJ selepas ini, penceramah daripada pihak polis, penceramah daripada JPJ ini, akan ada statistik-statistik untuk tunjukkan kepada adik-adik setara mana prestasi anak-anak orang Melayu, masalah-masalah kepada anak-anak orang Melayu berbanding dengan kaum-kaum lain dan sebagainya. Saya tak ada statistik hari ini, saya bagi motivasi secara general. Walaupun tidak ada statistik, daripada pembacaan sahabat, daripada televisyen-televisyen, daripada berita-berita, jelas kepada kita kerosakan-kerosakan yang berlaku, anak-anak muda yang terlibat dengan dadah di Malaysia ini paling ramai di kalangan orang lain. Pesakit-pesakit HIV paling ramai di kalangan orang Melayu yang beragama Islam. Cuba kita bayangkan macam mana Islam sebagai satu agama lebih daripada agama-agama lain atas muka bumi ada ini menentang segala bentuk kemungkaran-kemungkaran ini. Islam menyediakan garisan-garisan yang cukup kuat untuk mempertahankan umat dia daripada terjebak dengan gejala-gejala yang tidak sihat ini. Islam sikap daripada awal lagi. Dan segala benda kita kena ingat, pemuda-pemuda ini selalunya nak mencuba banyak benda. Islam tidak menghalang pemuda-pemuda untuk melaksanakan kreativiti masing-masing untuk nak menjadikan pemuda ini sebagai pemuda yang ceria, gembira dan sebagainya. Tidak ada halangan. Semua benda yang dihalang oleh Islam adalah semua perkara yang merusakkan manusia. Kerana Allah Subhanahu wa taala dia jadikan manusia ni, Allah Subhanahu wa taala tahu gapo yang boleh memoletkan manusia, gapo yang boleh menghancurkan manusia. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mari dengan peraturan-peraturan, mari dengan undang-undang. Dia tidak sekat untuk kita dia jadi gembira. Orang Islam boleh tahan gembira, nak gembira lagi mana pun. Cuma dia sekat benda-benda yang berbahaya, benda-benda yang membahayakan diri, merosakkan diri, merosakkan masyarakat. Itu sahaja dia sekat. Kemudian dia bagi alternatif-alternatif yang baik supaya manusia boleh jadi manusia yang baik, selamat sehingga kepada ke akhirat. Kenapa orang Islam sekat? Sebagai satu contoh, Islam suka pergaulan ataupun seks bebas. Contoh, kalau di dunia barat agama ni boleh jadi agama Kristian ke agama apa, seks bebas ni kalau sama suka tak ada apa, asalkan sama suka. Hak menyadari bagi dia ni, kalau rogo ni kerana seorang yang tak setuju, hak ni salah. Tapi kalau sama suka, tak ada apa. Allah Subhanahu Taala Maha mengetahui berapa ramai yang kena penyakit, berapa ramai yang kena penyakit kerana mengadakan seks rambang kerana sama suka. Walaupun sama suka, maka kenalah penyakit-penyakit. Kerana Tuhan yang jadi manusia, Tuhan yang buat segala sesuatu, Tuhan yang tahu apa kelemahan manusia, apa yang baik kepada manusia, apa yang buruk kepada manusia. Islam paling kuat menghalang maknanya penganut-penganut dia, umat dia, bukan setakat maknanya pergi sampai kepada pergaulan hubungan seks bebas, tapi memulakan sekatan daripada pergaulan lagi. Bagaimana pergaulan juga disekat, maknanya dalam program-program, dalam pertemuan-pertemuan, majlis-majlis, mana disekat daripada awal lagi adanya pergaulan yang bebas yang akhirnya terjebak kepada gejala-gejala yang lebih teruk. Islam sekat. Tapi macam mana boleh berlaku
orang Islam lebih banyak kena penyakit yang melibatkan seks bebas ni, seperti HIV dan sebagainya. Demikian juga apa yang diharamkan oleh Islam, minuman ataupun perkara-perkara yang memabukkan, perkara-perkara seumpama minuman yang memabukkan, masalah di macam-macam jenis benda yang memabukkan. Macam-macam jenis perkara yang memabukkan, Islam mengharamkan perkara yang mabuk ini kerana perkara yang memabukkan ini merugikan ataupun merusakkan individu. Islam sekat benda ini. Dan apabila Islam sekat benda ini, sepatutnya dadah ni tak kena kepada orang Islam. Dadah ni tidak akan kena kepada orang lain apabila orang Islam ni mengikuti peraturan-peraturan ataupun arahan-arahan agama itu sendiri. Tuhan tak membagikan dia tidak boleh, maka Tuhan tidak benar digunakan ke atas manusia. Mana dengan dos-dos tertentu, hodok tu nak guna waktu pak sakit tu lah kan? Di belah barat umpamanya, arok ni dia guna untuk perilai masalah. Apabila ada masalah, dia pun minum arok sebentar. Minum arok sebentar tu mampu sebentar, bengkong mari pecah lampu, pecah gapo, jendela bawah patah-latah, tidur, bangun pagi esok segar, pakai tan, pakai gapo, kikir. Masalah tu mari pula. Apabila sedar saja masalah tidak selesai, saat ini pada serabut, saat ini sebelum pada mampu, saat ini mari pula, maka itu bukan jalan penyelesaian. Islam tidak ajar lari daripada masalah. Apa yang Islam ajar ialah menyelesaikan masalah. Hal ini kalau bakal motivasi sebut, orang yang bermotivasi mencari jalan, orang yang tidak bermotivasi memberikan alasan. Islam ajar supaya menyelesaikan masalah. Apa saja masalah yang ada dalam kehidupan manusia, ada jalan penyelesaian. Maka kita kena cari jalan selesai ini, jalan selesai yang terbaik sesuai dengan agama kita. Kita tidak dilari supaya mampu, kita tidak dicucuk dadah, cucuk morfin, cucuk heroin dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah minggir sebentar. Kemudian apabila kita sedar selepas itu, masalah yang semakin teruk, kita sendiri pun akan jadi semakin teruk, kita sendiri semakin lama semakin teruk, semakin lama semakin ketagih, akhirnya kita terjebak ataupun kita tidak akan jumpa jalan untuk kembali. Islam mengharamkan benda yang memabukkan tadi kerana dia membusukkan diri kita. Islam mengharamkan riba. Saya sebut kenapa Islam mengharamkan ini. Selalunya kepada jiwa yang muda, dia mari duduk mikir. Apabila Islam ni, apabila kita nak dengar mak ayah kita raya ni, macam tak boleh berlaku. Tak, bukan tak boleh berlaku. Hak tak boleh ni sikit je, hak Tuhan raya ni sikit je. Iaitu semua hak Tuhan raya sikit tu, semua perkara-perkara yang merosakkan kita. Hak tidak merosakkan kita semua boleh. Di luar daripada perkara-perkara ni semua boleh. Dia beza Tuhan buat kamu ni. Hak bidang kehidupan manusia ni, dia start dengan semua boleh. Ibu bapa kena dengar juga ni. Jangan dia kata kau tak boleh, kau tak boleh, kau tak boleh. Islam ajar hak benda-benda dunia ni dia start dengan semua boleh. Semua boleh. Nak naik bukit, nak turun gunung, nak tebal buluh, nak tebal buyak, nak main bola, nak main gasing, semuanya boleh. Islam ajar ni. Kecuali benda-benda yang diharamkan. Dan benda-benda yang diharamkan sikit saat ini, sikit dia. Iaitu benda-benda yang merusakkan manusia. Dan untung
kita orang Islam ni kerana dia mari pada Tuhan, Tuhan tahu bagaimana mengusahakan manusia. Kalau kita hidup dalam agama hendak memikir sendiri, ular nak beduk sepatutnya, ikan sepatutnya, mana boleh nak nampak. Tapi Tuhan dia nampak berlaku, dia royak. Gapak boleh, gapak tak ada. Gapak lagi orang Islam lain. Mabuk sana, step bebas sana, riba. Riba. Riba ni bunga apa semua ada lepeng. Apa masa duduk sekolah dulu, masa duduk sekolah cantik dulu. Ngaji hal riba ni haram, gini Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Berasa tak boleh nak mikir masa tu. Benda-benda lain masa pasal ni, Allah apa khabar ni kita boleh nampak. Tapi hal riba ni apa yang jadi haram? Tak boleh nak nampak. Sehingga dah apabila hamba pergi, ini nak sebut, apabila pergi ke US, duduk dalam suasana negara kapitalis yang begitu begitu kuat. Maknanya tawar kena dekat, tawar kena dekat, ini hotel sini, hotel sini, hotel sini. Sehinggalah berapa ramai manusia yang rusak. Siapa kau kena jual buah bengkel, kena jual gabah ada dalam diri ni. Lepas pada orang jual kereta, jual gabah tu. Kalau ada gambar di dalam, kau boleh jual. Kau boleh jual di mana ada dua butik, jual sah boleh hidup lagi. Jual. Kerana apa? Kerana tekanan daripada riba ni. Barulah boleh fikir, oh iya, apa yang Tuhan mengharamkan riba ni? Dia begitu mencengkam, begitu maknanya mengikat ataupun menekan orang yang dianyai dalam bentuk pinjaman dan sebagainya. Hari ini kita dah dengar ni masalah ada. Dah kita dengar di Malaysia ni, sampai kau bunuh diri, sampai kau berapa ni, kerana masalah ada. Ini adalah merupakan persoalan permasalahan riba yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang Allah harap? Main bola. Naik motor tak harap. Cuma naik motor lagi-lagi mati. Kalau masuk bak bunuh diri berapa? Bunding haram. Gambar lagi hak alim. Gambar lagi hak alim. Nak royak yang tidak banyak dalam Islam hak alim. Jadi Allah buka semua benda boleh kecuali beberapa perkara yang membahayakan diri. Hak tu yang tak alim. Manakala penyembahan ataupun ibadat kepada Allah SWT, semua benda tak alim. Ada ibadat. Kadang-kadang ni kita pergi bumbu baris sepatutnya, benda kerja dunia ni, kalau Nabi kata kamu lebih tahu urusan dunia kamu ni, kita pergi letak balik, kalau pakai ibadat pun kita letak boleh, ya terbalik. Kalau tak alih ni ibadat. Ibadat secara khusus ni semua benda balik. Tak alih belakang. Kecuali yang disuruh oleh Allah SWT melalui Rasulnya SAW. Alhamdulillah boleh. Kita tak boleh semayang, saya kata apa ni, 5 kali sehari kita pergi semayang boleh, apa ni, fardu boleh 7 kali ke apa, tak boleh apa ni kita semayang sujud apa semua, setakat tu je, tak boleh nak membuka lain-lain. Salu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang. Jadi kita kena belajar setakat mana Nabi semayang. Tak sahaja nak pandang-pandang lah orang Melayu ni lebih baik, orang Melayu ni lebih tertib, orang Melayu ni lebih molek, orang Melayu ni lebih jauh kepada orang Arab dan sebagainya. Kita pun nak kismaya lebih lagi, nak kuat lebih molek lagi. Salu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu dah aku semaya. Kalau kena ada pada kitanya, kita berhenti. Nabi ni semaya lagi mana? Boleh baik ada? Islam tak menghadang anak-anak kita, nak kamu. Boleh buat berlaku. Kecuali beberapa perkara khasani saja yang dijaga oleh Allah SWT. Tak boleh. Jadi jangan berasa kita ni waktu Islam ni terkongkuk. Waktu Islam ni kita tersengkak nak buat kata. Waktu Islam ni kau ni tak boleh. Jauh. Semua boleh. Kecuali perkara-perkara yang disekatkan. Bahkan sebagai seorang Islam, kita ni butuh kerana mula-mula sekali. Satu-satunya agama yang mendorong kepada kecemerlangan diri. Yang mendorong kepada kecemerlangan diri ini adalah Islam. Yang mana kalau kita dengar
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama. Ayat yang pertama diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak kita semua tahu, kita semua disebut sama, tapi macam tak ada pengertian sangat, kita tidak menghayati sangat apa yang disebut. Ayat Iqra, bacalah. Bagaimana ayat bacalah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Nabi Muhammad ini adalah seorang yang buta huruf. Nabi Muhammad ini tidak pandai baca, Nabi Muhammad ini tidak pandai menulis. Nabi Muhammad ini tidak pandai baca sehingga ke kalau nak menandatangani perjanjian-perjanjian dengan negara-negara, dengan apa ni, masyarakat luar, Nabi Muhammad ni bila nak tanda tangan, dia ditanya nak tanda mana, dia ditanya nak tanda mana. Ambo hari ni, saya ni hari ni ambo ni tengok ke ibu bapa ni, saya berdekas pembacaan politik ambo ni. Saya ni bila nak tanda tangan ni satu-satu benda, Tok Gemelu ke orang mari, budak-budak kerani ke orang mari, saya tanya nak tanda mana, saya tanya nak tanda mana, saya tanya nak tanda mana ni. Sebenarnya bukan buat tegak, bukan buat tertib baca. Saya boleh baca, tapi saya berasa nak ambil satu panda. Nabi Muhammad dulu nak tanda tangan, dia tanya nak tanda mana. Sebab Nabi Muhammad dulu dia tak tahu baca, dia tidak tahu baca, dia tidak tahu menulis. Sehingga pada satu masa, pada satu masa apabila tak ada perjanjian, kalau tidak silap saya perjanjian Hudaibiyah, apabila nak tanda ni orang Islam ni tulis perjanjian ni, tulis mana bagi pihak Muhammad ni, tulis Muhammad Rasulullah, Muhammad pesuruh Allah. Kemudian apabila pengurusi majlis, saya yang tidak tanda untuk berapa masa tadi, kasih sebuah ini, saya tak akan berhenti sehingga pengurusi sebuah. Tak masalah, kita aja ni. Bukan dia bahar. Apabila suruh tanda tangis tadi, apabila ditulis Muhammad Rasulullah, perjanjiannya dengan orang Quraisy, jadi orang Quraisy tidak setuju. Dia tidak setuju. Kenapa anda tulis Muhammad Rasulullah, sedangkan kami tidak mengaku bahawa Muhammad ini adalah Rasulullah. Oleh kerana itu, puak-puak Islam, Nabi Muhammad pun kata tak apalah, pantang, sapu-sapu nama Rasulullah ini. Dia naknya Muhammad bin Abdullah. Dia nak nama Muhammad bin Abdullah dengan orang Quraisy perjanjiannya, bukan Muhammad Rasulullah. Apabila nak suruh sapu, orang-orang Islam ni, puak-puak Islam ni tidak tergamuk untuk nak sapu nama Muhammad Rasulullah. Pasti sapu. Pakat tak ada sapu, nak kerah juga. Karena perjanjian ni ditandatangani di antara Muhammad Rasulullah dengan orang Quraisy. Bila tak si sapu, Nabi pun kata, mana khatulik Rasulullah ni, mana? Jadi bila orang tunjuk ke dia, sini tulis Rasulullah, dia pun sapu kat Rasulullah. Nak bayangnya, Nabi Muhammad ni apa ni, tidak tahu membaca dan menulis. Tapi kita sebagai pemuda-pemuda Islam, kita jangan rasa hina Nabi kita ni tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Ini adalah merupakan hikmah yang besar Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana untuk menghadapi tomahan pihak kafir apabila
turun Quran apabila banyak ayat-ayat Quran ini dikompakkan dan sebagainya. Dalam keadaan Nabi Muhammad tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis ni, orang kafir boleh royak Nabi Muhammad ni tahu Injil, Nabi Muhammad ni tahu apa ni Taurat, tahu Zabur dan sebagainya. Kerana cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran ni pada dasarnya sama dengan cerita-cerita yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kerana semua kitab-kitab itu asalnya turun daripada Allah Subhanahu Wataala, mari daripada langit. Dihantar kepada nabi-nabi, mari semua nabi daripada setiap masa kepada setiap masa hantar kepada nabi turun mari cerita-cerita kejadian manusia, cerita-cerita daripada awal Nabi Adam dan sebagainya. Pada asal mula ceritanya, cerita-cerita ni sama saja. Sebab tu orang Kristian apa semua pun, orang yang ada agama dia percaya juga. Manakala dia sebut Adam and Eve, kita sebut Adam dan Hawa, dia orang pun pakai cerita tu juga. Cuma bezanya sikit-sikit. Bezanya sikit-sikit apa dia berubah, selepas tu berubah-ubah dan sebagainya. Tapi asal ceritanya cerita yang sama. Oleh kerana cerita terlebih kurang sama, maka dituduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tiru kitab-kitab yang terdahulu. Jadi jawapannya ialah Nabi Muhammad ni tak boleh baca dan tak boleh menulis. Semua orang tahu. Namun dari tak boleh baca dan tak boleh menulis, maknanya Quran dikumpulkan dengan begitu sekali, riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak ada. Tak ada satu riwayat yang ditulis ke atas satu tubuh manusia. Sama ada daripada Nabi Adam sampai kemari, daripada timur ke barat, tak ada satu orang manusia daripada dulu sampai ke hari ini yang mana riwayat hidup dia ditulis dengan begitu detail. Hal ini diakui oleh dunia barat. Dunia barat akui bahawasanya tidak ada satu orang manusia detail cerita dia ditulis. Lagu mana dia tidur, lagu mana dia berok, lagu mana dia jalan, setinggi mana, ubah ada berapa orang, pada masa ni ada ubah sepanjang mana, siapa cabut ubah, bila cabut ubah, tidur atas ribu bini, tidur dengan bini, semuanya diceritakan. Ada boleh baca satu riwayat manusia yang begitu maknanya menyeluruh, penuh, tidak tinggal apa-apa. Kerana untuk menjadi contoh, itu adalah merupakan mukjizat yang menjadi contoh panduan kepada kita untuk kita ikuti jalan itu. Lagu mana? Jadi dia suruh, diajar supaya suruh baca. Dalam keadaan Nabi tidak tahu baca, diajar suruh baca. Kenapa? Membaca ini adalah merupakan kunci kepada kejayaan. Semua kerja-kerja ni kalau nak berjaya mesti dengan baca, kerana baca ni boleh ilmu. Ilmu itu adalah merupakan kunci kepada kejayaan. Kemudian Islam juga ajar manusia ni supaya kerja dengan bersungguh. Kerja dengan bersungguh. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menyukai hamba dia apabila melaksanakan sesuatu kerja dilaksanakan secara bersungguh-sungguh. Maknanya dikait ke dalam perintah agama suruh kerja bersungguh-sungguh. Cuma tinggal lagi hari ini umat Islam tidak kerja secara bersungguh-sungguh. Orang yang kerja bersungguh-sungguh ni orang daripada agama lain. Puak-puak agama lain kerja bersungguh. Lagu mana Islam daripada awal? Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, biar kita rasa bangga dengan Islam kita ini. Islam di peringkat awal sebelum zaman kita ni, sebelum zaman anak-anak ni, Islam ni perintah dunia. Islam ni disegani oleh musuh. Islam dikeruni oleh musuh. Islam dikagumi oleh musuh. Dalam setiap bidang kehidupan manusia, sebut saja bidang agama, sehingga ke hari ini maknanya bidang-bidang yang diterokai oleh Islam ini menjadi asas kepada ilmu pembelajaran dunia moden hari ini. Orang ngaji doktor hari ini, orang yang ngaji doktor hari ini dalam dunia moden hari ini, ABC kepada ilmu kedoktoran ini ditulis oleh orang Islam. Hari ini kitabnya ada di Yale University di New Haven, USA ini. Kitabnya ada. Orang yang ngaji doktor di Amerika ini
dia nak ngaji dia tulis tahu dia hafal kita dia ditulis oleh orang Islam. Sebab tu berapa ramai doktor-doktor yang ciri-ciri jadi Islam di belah-belah barat. Kenapa apabila dia belajar, dia baca buku-buku yang ditulis oleh orang Islam ribu tahun dulu, lebih 1,300-1,400 tahun dulu. Orang Islam tulis buku ni, hari ini masih lagi benar menjadi asas kepada ilmu pembelajaran. Cuma bila dia mari datang ke Malaysia, dia datang kalau dia tulis, kalau dia kupah mula dia. Orang Malaysia ni, orang Melayu, orang Islam ni tidak diberi gambaran sana bahawa asas itu ditulis asalnya oleh orang Islam. Demikian juga adik-adik dia mengaji matematik ni. Mengaji matematik ni maksudnya sebut algebra. Algebra ni, ia boleh kita belajar matematik lain ni kerana asasnya ilmu algebra ni. Satu sampai sepuluh semua ni adalah dicipta oleh orang Arab yang beragam Islam. Kenapa? Apabila Islam lagi, apabila dia turun Quran, dia turun Quran dalam bentuk pencabar untuk cari ilmu. Misal dia royak je pasal masalah kejadian manusia sikit Sepanyol. Lagu mana orang Tino jadi lagu mana, kalau hit lagu mana, kalau gambar lagu mana, beranak lagu mana. Orang Islam berkaji selalu nak tahu lagu mana untuk nak laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga apabila disebut ke dari segi keuntungan apa ni, bagi sako kau dari segi bagi kau keuntungan, dia sebut sepertiga, seperdua, dari segi kau ibadat kau sepertiga malam, seperdua malam. Jadi dengan sendiri sepertiga di lagu mana, seperdua di lagu mana, benda tu dalam bahasa. Lalu orang Islam terjemuhkan benda ditubik dalam bentuk angka supaya boleh hajar, boleh rayak, boleh pahal dengan sesungguhnya. Dengan kesungguhan orang dulu tu, orang dulu menguasai ilmu matematik. Orang Islam dulu menguasai semua benda. Matematik, sains, kedoktoran, kaji angkasa, kaji bumi. Kerana tu saya sebut cerita dalam Quran ni pasal kejadian bumi dan sebagainya. Sebut pasal langit, maka jadi hebat di kajian langit dan sebagainya. Semua didahului oleh orang Islam. Kenapa orang Islam dulu dia kerja dengan bersungguh? Orang Islam dulu kerja dengan kuat, kerja dengan penuh bersemangat dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu tidak dikaitkan dengan kehidupan kita hari ini. Kita hari ini berasa bahawa kita mengaji matematik ini tak sampai dengan pahala. Bahawa kita mengaji kaji hayat tidak sampai dengan pahala, tidak sampai dengan dosa. Bahawa kita mengaji ilmu kimia, ilmu perubatan, ilmu apa semua, tidak dikaitkan dengan dosa dan pahala. Dengan sebab itu, kita hilang dari segi motivasi untuk laksanakan kerja secara bersungguh-sungguh. Banyak masyarakat yang ini pengurusi hanya 10 minit di sana. Saya nak kumpul sebagai seorang Islam, sebagai anak-anak Islam. Saya pernah bincang benda ini dengan salah seorang profesor daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam masalah orang Melayu. Apa orang Melayu kita ini nak jadi kita? Kalau berkaitan hak politik, saya memang salah ke UMNO 50 tahun berkaitan Malaysia. Salah kalau berkaitan hak politik. Apa orang Melayu kita jadi lagi? Disebut tapi tidak kecek politik lagi. Sekali sana je tak sebut UMNO. Tak sebut lagi. Disebut dalam mana-mana dunia, dalam mana-mana dunia, generasi yang kedua selepas kemerdekaan adalah generasi hancur. Dalam mana-mana kemerdekaan, saya tidak baca sejarah. Tapi orang yang saya bincang, pakar sejarah, pakar sosiologi, dia kata mana-mana negara pun, termasuk negara mereka, termasuk Indonesia, termasuk mana-mana ni, generasi yang kedua dalam negara adalah generasi yang rusak. Sumpah hari ini pimpinan negara hari ini disebut, generasi hari ini tidak faham erti kemerdekaan, tidak faham maknanya susah payah mencapai kemerdekaan dan sebagainya. Maka generasi ini dia berasa senang. Apabila dia berasa senang,
dia dihancurkan oleh kesenangan itu. Di negara-negara lain tak apa. Di negara-negara lain yang mana masyarakatnya satu masyarakat, satu bangsa, tak apa. Mana hancur pun dia hancur sama sendiri. Bangun generasi yang seterusnya dan bangsa sendiri dia boleh memajukan negara. Apa dia selepas pada kehancuran ini, semua orang tengok orang ini usah. Manusia pun akan mencari jalan untuk mencapai kejayaan. Bangun mula bangsa selepas itu mencapai kejayaan. Mana generasi yang ketiga mencapai kejayaan. Tapi kita di Malaysia, apabila gagal generasi yang kedua, generasi kedua di orang Melayu, kita akan diambil alih oleh generasi orang lain. Kalau kita ada bangsa lain yang mengambil kesempatan daripada kehancuran bangsa kita dalam generasi kedua ni, menyebabkan kita susah untuk bangkit. Pada masa kita nak bangkit tu, kita sudah dipagari ataupun kita sudah dikelilingi oleh mereka-mereka yang begitu galuh, begitu besar, yang tidak memampukan kita untuk bangkit. Jadi dengan sebab itu, kita kena memikir sungguh-sungguh. Adik-adik yang dikasihi sekalian, semua benda suka saat ini, seperti mana saya sebut, kita boleh capai dalam Islam. Tak ada apa-apa. Adik-adik kena fikir cara mana untuk kita nak hidup dengan berjaya pada masa hadapan. Hari ini kita lihat bagaimana pemuda-pemuda kita dihancurkan dengan darah. Kita lihat bagaimana pemuda-pemuda kita bergelimpangan di jalan raya kerana motosikal dan sebagainya. Biar kita tetap belajar dengan diri kita. Biar kita belajar dengan cara kita tengok orang. Dia ada benda yang kita kena belajar, kita kena rasa sendiri. Kita nak tahu panah ke sejuk, api, pelita, kecik-kecik tu tak apa. Kita kecampur dengan tangan kita, tak panah. Semula kita tak sejamu. Tapi ada benda-benda, kita tak payah nak belajar dengan merasai melalui diri kita sendiri. Kita tengok orang lain je. Nak rasa lagu mana dada. Lagu mana sedapnya, khayalnya, dadah, indahnya. Masuk ke alam alam yang satu lagi yang begitu indah dada. Tak payah kita pergi cuba rasa dada. Tapi kita cuba tengok orang yang hokna dah ke lagu mana. Gemuk setara mana, kurus setara mana, cengkung setara mana, mati tepi pari mana. Kita pada tengok orang dia. Apabila kita sudah tengok orang itu, kita pun belajarlah kalau benda ni kena ke atas diri kita. Apabila kita rasa benda ni, inilah dia akan kena kepada diri kita. Jalan yang kita pilih situ, kita akan pilih. Kita nak bawa motor sedekah mana, nak rasa lagu mana, mana telinga ni congit, mana belanda rambut ni ambil tengik, pas ni ke berapa naik motor sika. Kita tak payah nak belajar sendiri. Kita tengok orang berapa ramah, dah hajub pada berapa ramah. Boleh jadi daripada buat ceramah motivasi ni, menjadi ekopak ni, bawa kita buat pelaburan, kita tengok buat eksil sekarang. Anda tengok kehebatan sekarang mana bawa motor sika dengan laju. Dia masuk tengok bawa tempat eksiden, kapa kaki, gantung mana, tangan gantung mana, pala duduk mana, nyamuk buruk-buruk setara mana. Dah, gantung setara mana, mudung tengah ke mana, oksigen mari ke mana, wayang masuk ke mana, makan ke mana. Tak payah nak belajar sendiri bagi. Setengah-setengah benda yang kita belajar sendiri. Bagi saat itu, kita tengok orang okay, setara mana, kita belajar orang. Okay. Mudah kalau kita belajar ni. Berdasarkan kepada kita tengok orang. Okay. Jadi dengan 10 minit yang diberikan kepada saya saat ini, saya rasa sekadar itulah. Mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita semua supaya jadi perangai molek. Dan perangai molek ini tidak menghilangkan kita dalam semua benda kita nak capai. Tidak kata kita tak boleh bahagia dengan perangai molek. Kita akan berbahagia dengan perangai kita yang molek. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lambas bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program motivasi penunggang-penunggang motosikal perhemah anjuran majlis daerah Tumpah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.